Penyelenggaraan Monaco GP di tahun 2023 dan seterusnya masih belum bisa dipastikan. Bahkan sekarang sudah sampai di pertengahan musim pun belum ada kejelasan. Mantan juara dunia F1 tahun 2016, Nico Rosberg, memberikan informasi menarik perihal kenapa negosiasi Monaco GP kali ini sangat alot. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Monaco mendapatkan kontrak spesial karena nama Monaco GP sangat bersejarah untuk F1. Jadi sangat wajar jika Monaco GP termasuk ke dalam negara yang selalu mendapatkan diskon besar dari F1. Monaco GP harus tetap diselenggarakan, namun pihak panitia lokal juga harus mau beradaptasi. Contohnya, kita masih sering melihat banner dari perusahaan-perusahaan yang sudah jelas menjadi kompetitor langsung sponsor resmi F1. Jadi ya, situasinya masih rumit dan mereka harus segera menyelesaikannya. Nico Rosberg mengatakan bahwa panitia lokal, Automobile Club de Monaco, seharusnya lebih menghargai pihak Formula One. Sebagai contoh, keberadaan logo jam tangan mewah Tag Heuer yang selalu muncul di track Monaco GP. Tag Heuer adalah kompetitor langsung perusahaan jam tangan mewah Rolex, sponsor resmi Formula One secara global. Di Monaco GP, kita sering melihat banner Tag Heuer, jam tangan resmi Monaco GP. Tolong lihat juga di sana ada jam dinding Rolex yang sangat besar. Rolex membayar sangat mahal untuk menjadi sponsor resmi Formula One. Bagi kita sebagai penonton mungkin tidak masalah, tetapi hal ini sangat serius di persaingan jam tangan mewah. Jika kita lihat onboard Formula One saat balapan di Monaco tahun ini, kita akan melihat logo Rolex yang berdekatan dengan logo Tag Heuer. Rolex dalam hal ini pastinya merasa dianggap tidak eksklusif lagi di event tersebut walaupun sudah membayar mahal. Kondisi yang rumit ini ikut menyeret nama Pangeran Monaco, Prince Albert II. Dikabarkan bahwa Pangeran Albert ikut dalam negosiasi ini karena beliau ingin permasalahan ini segera selesai. Untuk detailnya memang sampai saat ini masih belum jelas, namun semoga saja ini menjadi pertanda baik. Pangeran Monaco pun sampai ikut menengahi, karena Automobile Club terus saja bersikeras dengan mereka sendiri. Keterlibatan Pangeran Albert II ini dianggap wajar karena gelaran Monaco GP bukan event tahunan biasa untuk Monaco, tetapi sudah dianggap seperti acara kenegaraan juga. Setelah acara selesai, biasanya Pangeran Albert dan Putri Charlene menyerahkan piala kepada para juara di podium. Walaupun kemungkinan besar Monaco GP tetap akan diselenggarakan, kondisi ini dianggap masih mengkhawatirkan karena perpanjangan kontrak kerjasama biasanya selesai 1 atau 2 tahun sebelum kontrak berakhir.